Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, bulan depan mobil MPV atau multi-purpose vehicle baru yang mirip dengan Daihatsu Xenia akan meluncur. Mobil tersebut adalah All New Peru 2 Alza atau Xenia versi negeri jiran yang diproduksi di negara tersebut. Diketahui Peru 2 merupakan perusahaan otomotif asal Malaysia yang didirikan Daihatsu sejak 1993 silam. Mobil dipasarkan mereka memiliki spesifikasi dan desain serupa dengan jajaran mobil Daihatsu di Indonesia. Yang membedakan, emblemnya tidak menggunakan huruf D, melainkan huruf P setengah di dalam lingkaran. Peru 2 Alza mendapatkan perubahan total dari generasi sebelumnya, serupa dengan Xenia buatan Indonesia. Diperhatikan dari desain wajah depannya, agak berbeda pada bagian grill. Selebihnya, lampu utama yang sipit dengan penerangan LED masih serupa dengan Xenia. Begitupun desain bumper depan, belakang, dan lampu pengereman. Peru 2 Alza generasi terbaru juga disematkan teknologi ASA atau Advanced Safety Assist. Di dalamnya bersarang beberapa fitur canggih seperti pengereman darurat, lane departure warning, adaptive cruise control, blind spot, dan lain-lain. Demi mempermudah pengemudi saat parkir, mobil tersebut dilengkapi kamera 360 derajat yang terintegrasi dengan head unit layar sentuh berukuran 9 inci. Sementara untuk varian tertinggi dilengkapi 3 mode berkendara. Oke, jadi itulah info update, model, dan spesifikasi untuk Peru 2 Alza. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.